أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد جتاً terima kasih kepada pihak pentadbir masjid Jami' Permatang Buluh, Permatang Buluh atas kesudian menerima persinggahan saya dan isteri saya kat belakang tu. Alhamdulillah, hari ini kuliah yang kedua untuk perjalanan di utara. Sampailah hari Isnin baru balik ke Selangor baliklah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak pentadbir yang sudi menjemput. Okay. Saya, nama saya Amran bin Yusuf. Lahir tahun 1970, 17 hari bulan 5, 1970, umur 54 tahun. Di Batu Belacan, Kampung Payabendang, Batu Belacan, Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Jadi bukan orang jauh pun, orang lebih-lebih kurang sini. Sekolah rendah di kampung, kemudian sekolah menengah di Al-Mashur, Pulau Pinang. Merantau sikit-sikit. Law ni duduk di Bukit Beruntung, Selangor. Jadi semenjak 5-16 tahun lepas, memang setiap bulan Jumaat, Sabtu, Ahad, minggu keempat, memang saya ada di utara tanah air inilah. Itu memang rutin semenjak 5-16 tahun lepas sampailah pada hari ini. Cuma terberhenti sekejap waktu PKP itu saja. Lepas tu sambung balik. Okay? Baik. Pagi ini kalau tengok, Ustaz tak ada tajuk Ustaz ya. Tajuk khusus tak ada pagi ini. Jadi saya memilihlah sesuatu yang bermanfaat. Tapi cuma sebelum tu, tuan-tuan, kalau saya jemput tuan-tuan dekat sikit dengan saya boleh? Majlis ilmu dia kena duduk dekat-dekat baru dia ada manfaat. Sebab tu imam kita baca doa cantik dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu manfaat. Boleh tuan-tuan? Kita pun tunggu masa je nak pi. Jadi buat bagi elok-elok sikit. Saya tak tahu orang lain lah, tapi kalau saya, saya panggil supaya hari ini kita duduk dalam taman syurga, ada bukti esok dalam syurga kita duduk rapat juga. Kan? Saya selalu doa, Ya Allah, Ya Tuhan kami, sebagaimana kau himpun kami dalam taman syurga ni, nanti tolong himpun kami dalam Jannatul Firdaus. Hak tu memang saya harap sangat-sangat. Saya selalu bersembang dengan isteri saya dalam kereta. Tang mana saja kita pi, kita harap esok dalam syurga kita akan jumpa mereka balik. Hak tu memang ada harapan yang sangat tinggi. Dan kita pula tu makin hari makin tua, makin hari makin tua. Jadi kita buat yang terbaik dalam hidup kita lah. Ya, insyaAllah. Itu satu. Yang kedua, ketika solat subuh tadi, saya tak pasti di saf bahagian belakang saya, ada kesalahan-kesalahan yang bercanggah dengan hukum. Yang pertama, makmum membaca dengan kuat sehingga menjangkau saf-saf lain. Itu ada satu kesilapan yang besar. Nombor satu sekali. Makmum ni, dia baca hanya telinga dia saja yang dengar. Ini dia baca saf depan. Boleh dengar satu, 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 satu. Kalau dia orang normal, dia baca macam tu, maka hukumnya jatuh berdosa atas dia. Kerana dia mengganggu kekhusyukan orang lain. Nombor satu. Nombor dua, makmum tersebut membaca Al-Fatihah dikala imam membaca Al-Fatihah. Ini satu kesalahan yang sangat melampau.
Saya tak tahu orang tegur ke tidak sebelum ni, tapi saya kalau saya dengar, saya akan tegur. Solat munfarid, solat sendiri-sendiri, hak tu tak apa, hang baca pilah macam mana pun. Solat jemaah ada dua. Satu solat jemaah yang dipanggil sir. Sir tu zuhur dengan asar. Yang tu hang baca pilah sebab kita tak dengar tu imam baca. Ada lagi solat jemaah namanya itu jahar. Subuh, maghrib, isya. Nabi pesan pada kita apabila imam membaca dengan suara jahar, tujukan pendengaranmu terhadap bacaan imam. Jangan berbantah-bantah dengan bacaan imam. Clear saya dengar tadi, imam baca Fatihah, dia pun seketui-seketui-seketui baca Fatihah. Sangat menyalahi hukum. Tak tahu adakah dia faham ilmu atau dia jahil atau dia faham dengan cara dia, dia tak mau ubah. Sedangkan dia tahu punya ramai dalam masjid, awak orang lain diam. Contohnya, dia seorang saja baca, itu contoh, contoh. Nah, ini ilmu, tolong faham. Sebab saya belajar tambah-tambah bab solat ni khusus. Buat kursus solat lah, begitu, begini dan dengan jabatan-jabatan dan sebagainya. Jadi, wahai makmum, letak suaramu sebagai makmum. Jangan kuat daripada imam. Dan jangan ganggu orang lain. Ketika imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Makmum, diam. Pasangkan pendengaranmu kepada bacaan imam. Lepas habis dah Fatihah, barulah makmum baca Al-Fatihah. Surah makmum tak payah baca. Surah di dalam solat subuh, maghrib dan isya, tak payah kita terlebih pandai daripada tu imam. Ini hukum. Jadi bila kita nak buat ibadah, dia mesti mematuhi dua keadaan. Pertama, ikhlas kerana Allah. Kedua, ikut macam mana Nabi ajak kepada kita. Itulah cara dia. So, kita belajar sama-sama. Minta maaf, saya kalau memang macam tu. Kalau ada kesilapan, sebelum saya terlupa, saya tegur. Cuma nak ikut orang suka tak suka, yang tu tak boleh lah. Sebab Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Tak boleh nak kata apa. Kalau kita nak harapkan semua orang puji kita, memang takkan ada. Nabi pun orang benci. Tapi bercakap tentang kebenaran. Okay? Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan apa yang saya tegur tadi tu, nanti boleh tanya. Tak ada masalah. Okay, baik. Itu mukadimah. Dan hari ini insyaAllah kita nak melihat di dalam bab manusia ni, dia punya diri dia, dia kena pastikan hari ini lebih baik daripada semalam. Itu dah tentu. Ada tiga kalimah yang ulama kata. Pertama, sewajibnya atas seseorang manusia itu, orang yang berjaya adalah mereka yang hari ini lebih baik dari semalam. Dan golongan yang kedua kata ulama, mereka yang terpedaya. Siapa yang terpedaya? Mereka yang hari ini sama seperti semalam. Tak menambah. Macam itulah. Kalau umur 40 perangai macam tu, umur 60 pun lebih kurang macam tu juga. Dia terpedaya. Umur panjang. Tapi dia tak tambah aman. Okay? Dan yang paling teruk, golongan yang celaka kata ulama, iaitu hari ini lebih teruk dan buruk daripada semalam. Jadi wajib atas kita memilih yang pertama. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Jadi tajuk kita apa? Tajuk kita adalah sebaik-baik. Hari ini nak cerita tentang apa yang paling baik yang kita kena buat. Nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab kita lah ni duk musim semangat merdeka. Ini kita musim semangat merdeka. Adakah kita merdeka daripada syaitan? Atau kita memang duduk dalam penjajahan dia? Adakah kita merdeka daripada hawa nafsu? Ataupun kita memang dijajah 24 jam oleh hawa nafsu dan sebagainya? Maka kita nak cari, nak menjadi sebaik-baik manusia. Baik, pertama, hadis yang pertama, riwayat Imam Ahmad. Waktu saya ceramah, tuan-tuan, tuan-tuan boleh angkat tangan. Nak tanya apa boleh. Nak tanya boleh, nak komen boleh, nak tambah boleh, nak bantah pun boleh. Saya cukup suka. Saya cukup suka. Kami buat program Tanyalah Ustaz. Soalan ni bertembak, berdayu-dayu masuk. Bumba-bumba. Cuma takat mana yang kita boleh jawab, kita jawab. Ada orang kata, Ustaz, hebat Ustaz tu. Semua soalan boleh jawab. Saya kata hebat sangatlah. Saya pilih soalan yang saya boleh jawab ya. Kita manusia macam komputer lah. Komputer pun kadang-kadang dia hang. The handphone pun sama. Jadi soalan dalam Tanyalah Ustaz, memang soalan tu dia dia main waktu tu. Dia tak bagi awal. Dia kalau dulu masa kami buat recording dulu, masa tu dia bagi awal. Seminggu sebelum kita sempat check. Lah ni dah on the spot dia bagi. Ya, maka jawablah, jawab yang mana? Jawab yang kita boleh jawab. Hak tak boleh jawab, malu dah. Tak malu lah. Manusia memang macam tu. Dan jangan jawab kalau kita tak reti. Dah, diam je. Bila ada orang tanya, ada komen apa-apa? Jawapan paling bahagia, no comment. Tambah-tambah kalau tak kena mengena dengan kita, tak payah komen apa-apa. Takut dosa nanti banyak. Baik. Pertama, apa ni? Kita nak belajar menjadi sebaik-baik manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, khairun nasi anfa'uhum linnas. Pendek je hadis dia. Sebaik-baik manusia yang ramai-ramai ni, berbilion-bilion di dalam dalam dunia ni, khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat kepada manusia lain. Manusia yang paling baik semua di antara kita adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Apa lawannya? Lawan dia manusia yang paling buruk di antara kita adalah hidupnya memang suka menyusahkan orang lain. Itu kadarnya. Jadi kita nak belajar jadi orang yang paling baik adalah memberi manfaat kepada orang lain. Awal sekali. Ayah, ibu, alhamdulillah, manfaat dia pada anak-anak. Manfaat dia. Kita tuan-tuan, kerja umur 25, berhenti umur 60. Kan ya? Sakit, orat, apa semua ni, sebab kerja je. Tapi alhamdulillah, gaji yang kita dapat, isteri makan, kita dapat pahala. Anak-anak makan, kita dapat pahala. Gaji yang kita dapat, beli rumah, anak isteri duduk, kita dapat pahala. Itu manfaatnya tu. Kan ya? Segala macam. Kadang-kadang, bini kita tu, dia bukan kerja pun dapat gaji. Dia makan gaji yang kita bagi ya. Tapi kadang-kadang, dia makan lebih daripada kita makan. Contohnya, sebab rezeki dia banyak. Rezeki banyak. Itu. Mak pula, cukup banyak. Sapu sampah. Bahagia semua orang duduk dalam rumah. Tak ada apa pun sampah. Sidai baju, basuh baju. Orang lain satu rumah pakai. Manfaat sangat besar. Ya. Seterusnya, siapa lagi? Pasangan hidup. Suami. Manfaat kepada isteri. Isteri manfaat pada suami. Anak-anak manfaat pada mak dan ayah. AJK Masjid lagi manfaat. Mereka menguruskan rumah Allah, tuan-tuan. Uruskan rumah kita pun dapat pahala. Tambah-tambah urus rumah Tuhan. Wow, cukup dahsyat. Pahala sangat banyak. Mereka pastikan kapet ni tak ada habuk ketika kita sujud. Pi tandas-tandas bersih. Tempat parking elok pun sebagainya. Mereka ni cukup dahsyat lah. Orang yang jaga rumah Allah ni, dia termasuk orang yang bina rumah Allah. Dalam hadis kata, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi AJK bila kena komplain jangan merajuk. Terima aja, tu perkara biasa. Jemaah ni Tok Imam baca panjang pun dia komplain, Tok Imam baca pendek pun dia komplain. Tok Imam baca lagu pun dia komplain, Tok Imam baca straight tak ada lagu pun dia komplain. Kaki komplain ni memang ada, buat ceramah ada makan pun dia komplain, tak ada makan lagi komplain. Kaki komplain bukan zaman ni, nu zaman Nabi. Tuan-tuan nak dengar kisah riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dan bacaan itu Ustaz Arifin saya baca di masjid mana kita semalam? Masjid Jami' Prai, Kuliah Maghrib. InsyaAllah dia pun suruh saya jadi imam. Tu kaitan itu kaitan. Macam mana? Nabi SAW perintah satu kumpulan. Satu kumpulan manusia keluar daripada Madinah, pergi dakwah satu kumpulan, lantik seorang jadi imam. Lantik seorang jadi imam. Imam tu maksudnya ketua lah. Ketua dalam perjalanan musafir tu, ketua juga dalam solat. Mereka berjalan, mereka berhenti. Lepas tu time solat, tu imam pun solat. Tu imam solat, rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Surah ni, surah, bab surah. Mereka terima lagi. Mai pula solat lain, tu imam tu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Takdan rukuk Qul huwallahu ahad. Masuk rakaat kedua, alam tarakai, takdan rukuk lagi Qul huwallahu ahad. Masuk pula solat lain, Qul huwallahu ahad dulu, alam nasyrah. Qul huwallahu ahad dulu, watini wa zaitun. Tok Imam tu duk ulang berhari-hari. Macam tu lah. Setiap rakaat mesti ada surah Al-Ikhlas. Lama-lama, makmum tak sabar, komplain. Ini hadis sahih ni, zaman Nabi. Wahai Tok Imam, hang tak ada surah lain lah. Qul huwajah siang malam pagi petang. Akhirnya tu imam tu kata minta maaf lah. Aku cukup suka baca surah Al-Ikhlas ni. Aku rasa lagi aku baca, aku jatuh cinta pada Allah, aku makin dekat dengan Allah. Tapi kalau hampa tak suka, tukarlah aku jadi makmum, hampa jadi imam. Semua jemaah tak beranilah. Sebab imam tu lantikan Nabi SAW. Maka dia pun terpaksa terima sampai habis daripada musafir. Balik-balik Madinah, Tok Imam balik pergi jumpa dengan bini dia lah. Lama tak jumpa. Rindu lah. Pergi jumpa dengan anak bini dia. Ni pok yang tak puas hati, kaki komplain tadi. Mereka tak balik kampung. Mereka kena pergi rumah Nabi dulu, komplain. Tak puas hati. Tak puas hati pergi komplain dengan Nabi. Ya Rasulullah, tolong tegur Tok Imam kita. Tapi mereka tak cakap Kedah lah. Kan ni dia cakap Arab lah. Ya Rasulullah, tolong pergi tegur Tok Imam kita sah. Pasal apa? Tak habis-habis dengan kuluhu. Ni hadis sahih. Bukan cerita saja-saja. Kata Nabi SAW, kalau kamu tak puas hati, kena tabayyun. Apa maksud tabayyun? Kalau kita tak reti, pergi cari pencerahan. Cari maklumat. Hang pergi apa? Pergi jumpa Tok Imam, pergi tanya dia pasal apa. Mereka pun ikut perintah Nabi, pergi tanya Tok Imam, kami dah komplain lah dengan Nabi, tapi Nabi suruh kami tanya pasal apa yang suka baca. Dia kata yang pertama sekali aku suka baca ni surah Al-Ikhlas ni, sebab aku bila baca semakin aku jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, dan aku sangat merasai bahawa Tuhan aku hanya satu ni saja, tak ada yang lain. Makin kukuh iman dia. Mereka pun balik cerita dengan Nabi. Nabi kata nanti pergi bagi tahu untuk imam, sebelum dia jatuh cinta pada Allah, Allah dah lama jatuh cinta pada dia. Dan bila dia rasa makin dekat dengan Allah, surah Al-Ikhlas yang dia baca tu akan membawa dia ke dalam wajib syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya begitu. Kan, pada hakikatnya. Jadi Tok Imam dia tak payah susah-susah nak baca panjang-panjang. Tenang-tenang je. Relax, sudah. Tambah-tambah jemaah kita yang ada pun bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut, geng sakit jantung, asma. Jadi baca hak simple-simple je. Itu kadar ilmunya. Jadi manusia ni, dia kalau nak jadi sebaik-baik manusia, jangan hidup menyusahkan orang. Tapi khairun nasi
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Di negara kita ni, siapa yang paling banyak memberi manfaat? Perdana Menteri. Dia jaga 34 juta orang. Kita jaga satu keluarga, 5 orang pun migrain, sakit kepala nak jaga. Siapa lagi? Menteri besar. Contohnya, dia kena jaga apa nama ni, segala macam lah menteri-menteri ni, begitu begini dan sebagainya. Mereka lagi besar, mereka jaga lagi ramai. Mungkin kita pun boleh tahan juga duk komplain kat mereka. Tapi cuma kita tak duduk dalam tempat mereka, memang kita tak rasa. Saya pernah tuan-tuan banyak juga program dengan menteri. Saya pernah program dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil di apa nama ni, Bukit Pantai, di pantai. Ya. Ceramah saya hari itu, ceramah yang keempat dalam tempoh satu hari. Kita kata kita sibuk dah. Ceramah yang keempat. Rupanya ceramah yang keempat saya tu, Fahmi Fazil datang. Dia datang tu, dia duduk dalam majlis saya dengan baju dia yang siang tadi tu. Dan program dia adalah program yang ke-18 pada hari itu. Takdan nak mandi, takdan nak gitu, takdan nak ini. Masuk-masuk duduk je, tunduk begini, lena. Tu, nak menunjukkan bahawa manfaat besar. Sebab tu kita nak duduk dalam kehidupan manusia, nak jadi manusia baik, belajar untuk memberi manfaat. InsyaAllah semua yang dapat manfaat akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan yang kita lakukan. So belajar. Jadi maksudnya, kalau nak jadi orang baik, jangan susahkan orang. Kalau jadi mak bapak, jangan susahkan anak-anak. Buat kenduri menikah sampai belanja RM120,000 nak buat apa? Saya peringatkan orang perempuan, orang lelaki tak ada masalah sebenarnya. Orang lelaki kalau anak menikah, buat kat masjid je buat, 3-4 talam, AJK pun yang biji manis, bukan makan banyak pun. Tu kalau orang lelaki lah, ayah-ayah ni tak ada masalah. Mak ni yang jadi masalah. Tak boleh dek, hampa kena buat kat hotel. Paling tidak Pacific Hotel. Satu kepala RM250,000. Satu malam. Nikah 3 minggu, cerai. Belanja punya besar. Mak pun selalu kata gitu. Adik, hang anak perempuan mak seorang. Nikah ni sekali, adik. Nikah, mak pun terlupa. 3 kali lah mak nikah. 2 mati, baru seorang ni hidup. Ya, hak hidup tu pun bakal nak mati juga. Tu kadang-kadang. Jadi cerita kita adalah jangan bebankan orang lain. Suami, kalau awak bujang tak banyak dosa. Bila menikah, zalim dengan isteri, elok tak payah menikah. Patut ada isteri, cepat masuk syurga. Rupanya ada isteri, jalan ke neraka. Baik tak payah menikah. Kalau tak boleh jaga. Kita, macam tu juga suami. Duk bujang, tak ada lah zalim siapa-siapa. Tapi bila menikah saja, zalim isteri. Nafkah tak bagi, maki hamun dia begitu begini. Dia duduk di rumah, bini kena keluar pergi kerja. Maivi bini bayang. Apalagi motosikal bini bayang, itu bini bayang dan sebagainya. Kes mahkamah banyak. Sangat banyak kes mahkamah. Kalaulah kita orang lelaki menikah dan menyusahkan orang, elok tak payah nikah. Kita takut pasangan kita hak duduk dalam rumah ni, besok dia jadi saksi untuk campak kita dalam neraka jahanam. Tu kadang-kadang kita kena fikir-fikir sangat-sangat. Kena fikir sungguh-sungguh. Kita takut. Kita baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut Allah kunci. Di akhirat ni kenapa Allah kunci mulut? Disebabkan manusia ni, dia kalau mulut tu Allah bagi cakap, depan Tuhan pun dia pemohong. Mulut ni. Di dunia ni, dia bukan tak tahu yang Allah maha nampak, maha dengar dan maha mengetahui. Bohong ke tidak? Bohong juga. Bohong. Dia rasa macam Allah tak nampak dia. Tu. Jadi mulut ni, watukan limuna aidihim, yang bercakap dua tangan kita.
Di hadapan Allah dua tangan ni. Kalau hari ni hang duk tulis nombor ekor 4-4-3-4-3-3. Ah, jangan tulis lah. Yang tu saja sebut ya. Ha, tu orang dia berkata ustaz. Ustaz sebut confirm kena. Tu kan tu benda haram ni yang orang main. Okey, jadi tu tangan ni kalau tulis benda-benda buruk, tulisan riba lah, tulis palsu ke apa gitu, ini tangan ni akan bercakap di hadapan Allah. Tambah jari-jari kita ni dok komen dekat Facebook ni tak tahulah. Woi. Kami tuan-tuan ceramah kami ni macam ni, depa ni ambil, sat lagi depa cari, depa potong-potong bagi kemas-kemas, bubuh ayat apa semua masuk TikTok. Alhamdulillah, niat cameraman semua elok. Wuih, orang hak tengok tu, dia nanti komen bawah tu, bam. Dia punya komen tu, macam dia ketua mufti. Oh tu, macam dia ketua mufti. Walaupun dia tu, SRP pun fail. Kadang-kadang manusia bercakap daripada luar kemampuan. Watashhadu arjuluhum, dan yang jadi saksi kaki kita tu. Kaki yang gaut ni terpaksa sengit main masjid, kaki ni akan cakap, akan jadi saksi hadapan Allah. Tapi kalau kaki ni lah daripada muda sampai ketua joget lama, tak ada harapan. Dia akan jadi saksi benda buruk juga. Saya komen dalam beberapa hal ni dalam waktu berdekatan lebih kurang dalam sebulan ni. SACC Mall Shah Alam, kami duduk sana kan, SACC Mall Shah Alam buka audition pencarian peserta pertandingan kilauan emas. Otai masih berdosa, bukan berbisa, masih berdosa. Nak main masjid, nak jalan kaki tak berapa elok. Tapi masa dia beratur tunggu nak pergi test tu, okey, sihat. Cukup lama tu, beratur panjang, semua tua-tua macam kita. Semua tua-tua. Sebab tu kadang-kadang manusia ni dia tak mau berubah. Jom kita belajar, baiki diri kita. Bukan tak payah tukar jenama kita jadi ustaz. Tak payah jadi alim ulama lah. Tapi cukup jadi manusia yang hari ni lebih baik daripada semalam. Tu yang pertama, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dah selesai. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah. Hadis ini dibawa oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah sepupu Nabi, Abbas pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Dia kata Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli. Paling baik di antara kamu adalah paling baik dengan ahli keluarganya. Dan kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah manusia yang paling baik dengan keluargaku. Ini pun manusia yang paling baik. Jadi kalau nak jadi manusia yang paling baik, yang tadi memberi manfaat kepada orang lain, yang kedua, manusia yang paling baik adalah paling baik dengan keluarga dia. Kita ni, orang lelaki ni, yang diberi sedikit kekuatan ni, yang belajar silat gayung sikit, masa muda dulu tu. Silat gayung tu bukan guna untuk hentam bini. Itu, sebab itu dalam agama meletakkan, suami yang pukul isteri, itu namanya dayus. Tak cium haruman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, khairukum, paling baik di antara kalian, khairukum li ahli. Orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Termasuk ada hadis lain khusus menyebut paling baik terhadap isteri dan ahli keluargamu. Maka kalau hari ini kita jadi ayah, paling baik terhadap anak-anak. Kita jadi suami, paling baik terhadap isteri kita. Udah, tak payah buat benda-benda yang bukan-bukan. Cuma-cuma orang lelaki sekarang ni baik sangat pula tu. Semua serah kat bini. Nak buat kenuri. Kan ya, jemput tetamu, dia tanya lu bini tu. Dia ni kalau nak jemput boleh ke tak boleh? Bini tak tukar approve. Ini jangan jemput gitu. Tak patut. Hakikatnya kuasa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kita orang lelaki.
nak cari catering kenduri kahwin bini yang tentukan. Sampai bini kata, bang, abang duduk diam cukup, biar saya urus. Tu ada perangai macam tu lah ni. Kita tak boleh, orang lelaki dia kena ke depan. Dan orang perempuan, kajian ya, kajian mendapati, hati-hati orang perempuan, bila mana sampai satu ketika suami kata, bila awak kata, bang, macam mana? Bang, macam mana? Bang, macam mana? Isteri dia tanya, maka suami dia kata, ikut suka awak. Ikut awak je lah. Itu bukan bermaksud dia reba. Itu bermaksud dia meluat. Sebab sepanjang tu, dia duk cakap, tapi tak pernah terima. Bila dia bagi macam ni, nak buat kenduri kahwin, kita tempah baju biru nak. Bini, suami kata, tempah baju biru lah, baju sedun-dun. Bini kata, tak boleh, kena tukar apa, baju warna pink. Contoh, suami kata, ikut awak lah. Ha, ni. Bahasa ikut awak, tolong buang lah ni. Ketua keluarga, kena pegang. Sebab tu saya tak pasti di kawasan, kawasan sini. Kawasan kami di Selangor, di KL, Putrajaya, Cyberjaya tu, kawasan-kawasan situ, orang perempuan sudah mula menguasai orang lelaki. Kan? Kelas muslimat ada 300 orang, lelaki ada 10 orang dalam kelas tu. 300 orang, lelaki ada 10 orang. Kan? Sampailah satu ketika, ketika kita meminang, saya ni orang kata faham agama sikit, ustaz. Tolong ustaz. Jadi jurucakap Piminang. Kita masuk Piminang, ni rumah dia lapang macam ni. Kita masuk Minang, yang tunggu kita tu kan ya, yang tunggu kita perempuan 60 orang, lelaki 3 orang. Yang mai ramai-ramai 60 orang tu nak buat apa? Kami nak minang seorang tu yang mai lagi tu, bukan kami nak minang pun yang tu. Kita nak minang yang seorang tu. Minta maaf orang perempuan, saya berpengalaman meminang. Rumah dia mendatar macam ni, lepas tu ada tangga, lepas tu tempat nak bincang tu atas. Jadi naik ke atas. Naik atas tu, tempat saya nak duduk tu kecil je. Sebelah kanan perempuan dipenuhi sampai hujung, sebelah kiri perempuan dipenuhi sampai hujung. Cameraman dulu, sekarang camerawoman. Yang ambil gambar pun perempuan. Saya kata, kita nak mula di sini kah? Perempuan tu, mak kepada perempuan tu kata, ya, kita mula sekarang. Saya kata, saya tak nak, mana orang lelaki? Orang lelaki pula, ni satu perangai. Duduk dekat luar, dekat rumah tu, gudang garam. Perak, perak, perak. Apa jadi jantan tak guna? Ya, sungguh. Duk jadilah ni. Saya tak tahu kat sini. Tapi duk jadilah ni. Tuan-tuan pergi meminang. Lelaki 2 orang ya. 6 kereta. Hak lain semua perempuan. Orang perempuan tak disuruh pun. Sekadar ikut seorang dua tu boleh lah. Tu. Maka saya kata saya tak mau. Siapa nak terima peminangan ni? Mak tu kata ada adik saya. Mak saudara. Perempuan juga. Rupanya yang nak menerima pinangan, perempuan. Saya kata, mana ayah dia? Ayah dia ada, tak rupa sihat. Okey, tak apa. Saya pergi jumpa dia. Dia kata, tak apa. Kalau ustaz nak juga, saya panggil dia sebab dia perkenal saya. Dia kata, tak apa, saya panggil. Allah, ayah dia cuma bengkak kaki je. Bukan kaki kena potong. Tapi isteri dia membelakangkan suami dia sampai macam tu. Dia kata, ustaz, bukan saya tak mau bagi laki saya bercakap. Tapi laki saya ni, bila bercakap, dia gugup. Bahasa kita kata gagap. Ya, bila gagap tak gagap pun. Tu, Allahu Rabbi. Lah ni, kumpulan marhaban, perempuan. Lelaki, marhaban. Tak tahu pergi mana. Orang mati. Orang mati, yang mati tu orang lelaki. Yang baca Yasin, keliling, semua perempuan. Tu makin tak guna kita jadi orang lelaki. Kan ya? Bukan tak ada orang. Sebab tu hari ni orang perempuan
Jangan bebankan diri kalian. Orang perempuan nak ambil, nak ambil, nak ambil, nak ambil. Law ni, setiap 10 perempuan, satu anxiety, tekanan perasaan, depression. Pasal apa? Semua dia nak fikir. Rumah dia nak fikir, anak dia nak fikir, laki dah tentulah perangai tak senonoh, dia nak fikir juga. Begini, 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 begini. Tak. Orang perempuan nak selamat, nak panjang umur, serahkan tugasan kepada suamimu. Awak jadi penasihat saja cukup. Serah tugasan itu. Ini semua dia nak buat. Semua dia nak buat. Semua dia nak buat. Maka dia jadi terbeban. Akhirnya, bila semua dia nak buat, apa suami kata? Ikut suka awak lah. Saya ikut ya. Saya ikut ya. Itu tanda meluat. Itu bukan tanda setuju tu. Kena faham lah. Supaya kita ni di antara ahli-ahli keluarga ni biar semua jadi orang yang sama-sama dalam syurga. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, surah 13 pada ayat 23. Allah Rabbi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kita akan masuk dalam syurga. Ya, kita akan masuk dalam syurga bersama dengan waman salaha. Orang-orang yang soleh daripada keluarga kita, min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita akan masuk dalam syurga nanti bersama orang-orang soleh yang daripada mak bapa kita, pasangan hidup kita dan juga zuriat keturunan kita. Yang tu kita kena usaha. Ya? Itu yang kedua, yakni orang yang nak jadi baik, tolong baik dengan ahli keluarga dia. Maksud dalam hadis ni, kalau orang tak baik dengan keluarga dia, bermaksud dia orang jahat. Simple, bahasa mudah. Yang ketiga, kalau kita nak jadi baik, macam mana? Yang ketiga, siapa-siapa nak jadi baik, Nabi kata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Hadis ini, riwayat Al-Bukhari. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajar Al-Quran. Jadi, pertama tadi, kita letak diri kita dalam memberi manfaat, dapat jadi sebaik-baik manusia. Kedua, kita letak diri kita supaya menjadi orang yang meraikan ahli keluarga, jadi sebaik orang juga. Yang ni, bukan semua orang dapat. Bab yang kedua. Bab pertama, ya, belajar Al-Quran. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah, mengajar Al-Quran. Tambah-tambah jadi orang yang terbaik. Dalam bab Al-Quran, maka saya nak peringatkan kita orang lelaki. Orang perempuan, Masya Allah, belajar tajwid ni daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Nun mati, nun mati, nun mati. Ha-ha, dia mati. Tu. Tapi dia boleh jawab. Kita tanya, acik, nun mati jumpa tak? Ikhfa ustaz, dengung dua harikat. Nihat-nihat ada gelombang panjang. Idram mutamasilain birairi hunna idram mutajamisain. Kebetulan pula makcik tu main dengan pakcik. Kita pun tanya dengan pakcik. Pakcik, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni. Ha-ha-ha, mati pakcik tu. Kita bukan tak tahu yang kita tak tahu. Tapi kita biar bagi tak tahu sampai ke mati. Mungkin. Tapi sepatutnya kita orang lelaki belajarlah sikit. Tak payahlah belajar nun mati dah sekarang ni. Sebab kita pun dah dekat nak mati. Cuma belajar melafazkan Al-Quran dengan betul. Lafaz Al-Quran. Belajar bila jumpa nun. Nun tu nun mati. Ada batu nisan. Yang tu jangan dengung. Tengok dalam Quran kalau ada nun, nun tun mati tapi tak ada apa-apa, tak ada batu nisan dalam atas dia. Hak tu dengung. Kalau jumpa bentuk 99, dengung. Kalau jumpa 69, jangan dengung. Ini start daripada baca sampai berhenti, berdengung. Tuan-tuan saya baru ni saja, saya cerita dengan isteri saya. Saya ingat dalam 3 minggu macam tu kot. Solat. Balik daripada kuliah. Dhuha lambat sikit. Saya kata isteri, singgah kejap. Di satu surau, di tempat lebih kurang dekat-dekat dengan tempat saya. Lepas tu, saya masuk solat. Masuk solat. Pada ketika itu, solat dhuha berjamaah dalam satu surau Jumaat.
Kemudian bila dah qad qamatis salah, maksudnya tengah dah nak cari tok imam, tengok-tengok tok imam tak datang. Tapi di antara AJK itulah, saya ada di situ, saya ada di situ. Tapi kita buat-buat lambat gitu sebab bukan tempat kita. Jadi orang lain tu naik salah seorang AJK. Ini kena bahaya ni. Kenapa? Dengar-dengar dia takbir saja, autuih. Allahu akbar. Terus dia tukar kaf menjadi huruf kha, berubah terus. Ingatkan berhenti kat situ aja. Rukuk Allahu akbar sampailah habis bagi salam. Tua dah macam kita, cuma tak ambil peduli. Tu buat salah, tapi tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, dia buat salah pun dia tak rasa dia salah sebab dia tak mengaji. Maka sebab itu, kita lelaki maupun perempuan, Al-Quran adalah kitab yang paling agung. Kita pergi mengaji, degree dalam bab apa-apa, hak tu nombor dua. Tapi nombor satu esok yang tanya adalah Quran. Hak lain dia tak tanya. Hang ambil PhD ke apakah, hak tu bagus untuk kita. Tapi Quran jangan tinggal. Ya, belajar Al-Quran, baca bagi betul. Baca bagi betul. Hukum tak tahu tak apa. Hukum tu imam ada, ustaz-ustaz ada, serba sibi cukup. Tapi membaca bagi betul. Ini baru start aja, baru start solat. Bismillah. Tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Alla billa yillah. Tak ada. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم. Itu belum lagi perubahan antara huruf sin sa dengan tha. Belum lagi penceritaan tentang huruf zain. Allazina amanu, ramai yang baca allazina amanu. Ada ayat sebut salasatun. Ramai yang baca salasatun. Ramai. Maka berlaku perubahan maksud. Dan kalau itu berlaku dalam surah Al-Fatihah, boleh membatalkan solat seandainya dia mampu menyebut tapi tak belajar. Tapi kalau dia belajar tapi tak mampu sebut, itu tak apa. Dia dapat pahala dua. Kan ya? Maka sebab itu kalau kita belajar di sini, kita nak share supaya kita jadi, nak jadi guru Quran, nombor satu. Tapi kalau tak mampu jadi golongan pertama, siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Tak payah, macam kita ni tak payahlah masuk sekolah tahfiz. Susah nak jaga kencing manis tinggi. Dan saya ada sekolah tahfiz tuan-tuan di Bukit Beruntung. Saya buka 10 tahun yang lepas. Anak-anak kami tak ramai lah. Yang puteri ada 20 orang, putera ada 25 orang. Hak tu mereka duduk asrama, hafaz Quran. Yang duduk ulang alik mengaji Quran ni ada 130 orang. Hak tu saja. Tak ramai pun. Tapi anak-anak ni tuan-tuan, dia masuk umur 10 tahun. 4 bulan pertama, juzuk terakhir, juzuk 30. Kan kita ada 30 juzuk. Juzuk 30 kita start dulu. 4 bulan saja, hafal. Hak ni yang tak reti ni, yang lambat sangat ni. 4 bulannya. Surah Abasa sampai surah An-Nas selesai. Kita ni bukan kata juzuk 40. Umur 80 lah. Doa tidur, mutabahat tak apa lagi. Tidur bangkit tidur. Tidur bangkit tidur. Doa tidur. Pendek ya. Bismikallahumma ahya wa amun. Tu pun tak apa lagi. Tak tahu apa kita buat 80 tahun. Surah dah tentulah. Kan ya, surah dah tentulah. Sebab itu saya selalu kempen kalau sebut Al-Quran ni kan, paling tidak sebelum matilah, hafailah ayat-ayat surah lazim daripada surah Ad-Duha turun, alam nasyrah, watini wazaitun kan ya, begini turun sampai surah An-Nas. Kalau dapat yang tu pun boleh jadi bukti juga di hadapan Tuhan. Sebab yang lain kita hafal. Lagu Hindustan tahun 50. Filem Sanggam. Hafal sampai lah. Ya, tuan-tuan, kita bawa kereta buka sini radio apa? Mutiara FM. Buka Mutiara FM lagi Hindustan.
Buka-buka Mutiara FM Bahar Sekoi Under Naaseke. Tu keluar tu. Under Sekoi Bahar Najaseke. Socho kabik esaho tokya ho. Socho kabik esaho tokya ho. Hum tum ek kamre mein band ho aur chabi ko ja. Tu filem 50-an tahun 2024 hapai, saya pun hapai. Kami di kampung duk tengah-tengah di Bukit Selambau, kampung duk tengah, belah bawah kampung buat padi, belah atas estate. Jadi kami ni sangat akrab dengan orang-orang estate ni. Ada tayangan percuma sebulan sekali wayang pacak masa kecil-kecil tu. Satu kampung pi berjalan 3 km masjid yang ada jemaah semua cicak. Cukup masa tu. Pakat berjalan lah, tak boleh tengok Rajesh Khanna, tak boleh tengok apa nama ni, Darmendra, boleh tengok MGR pun jadi lah. Tak boleh filem Hindi, tengok filem Tamil pun cukup lah. Tu jadi gitu. Jadi kami ni orang kawasan sana, saya tak pasti orang sini lah. Kami dengan Hindustan ni macam sepupu. Tu kan? Macam sepupu, dia hapai. Dia hapai. Tu kita tu. Bila kita letak sesuatu dia, tak kena pada tempat dia. Pasal apa? Hang duk tengok cerita Hindustan, tengok cerita Hindustan, tengok cerita Hindustan, tengok cerita Hindustan. Hindustan je lah hapai. Tapi Quran ni dia tengok masa dia sakit saja. Orang mati baca Quran, orang sakit baca Quran. Hak lain dia tutup, dia tak rekat dah. Lepas tu kaedah kita nak hapai Quran, baca tiap-tiap hari. Lepas tu ulang, 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 ulang. Ayat yang sama, ulang, ulang, ulang. Lah surah Yasin. Kan surah Yasin ni, kita orang Melayu lah, boleh kata hapai lah. Bila kita sebut innama amruhu, tuan-tuan sambung. Idza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Kan semua hapai. Kenapa? Sebab memang sakit perut baca Yasin. Buka masjid baca Yasin. Kan rasmi sekolah baca Yasin. Pi umrah baca Yasin. Memang lekat lah. Jadi kalau kita nak dapat, kita kena main dengan ilmu tu, insyaAllah kita lekat. Jadi kita usahalah. Usaha kenapa? Usaha sekarang. Tak boleh tangguh dah. Saya pi mana-mana ustaz, ni PA saya ni di bahagian utara, Ustaz Arifin. Dia PA bahagian utara ni, dia faham dah cerita yang saya nak sampai tu lebih kurang. Nak bagi tahu kita jangan suka tangguh-tangguh. Nak menghafal Quran law ni. Kalau nak hafal sangat-sangat memang tak boleh dah. Memori kita pun tinggal 1 gig ya lagi. Nak dibandingkan dalam handphone ni ada 500 gig. Bukan nak hafal tapi membiasakan yang tu, insya-Allah. Tuan-tuan jangan tangguh-tangguh dah. Jin Samsudin kata tiada esok bagimu. Kan tangguh mati. Jadi kalau nak buat, maka bersegera buat kebaikan. Okey. Jadi nak jadi apa? Jadi ahli Al-Quran. Sama ada ahli Quran tu dia belajar Quran. Paling tidaklah tuan-tuan, tak ada kelas formal. Satu hari pergi cari dengan Tok Imam kita. Imam, tolong dengar saya nak baca Fatihah, tegur sikit. Kan? So, Tok Imam kita punya lafaz cantik. Satu, satu, satu. Mudah ikut. Kan? Esok lepas Fatihah, baca pula surah An-Nas. Baca pula surah Iqra' tuan-tuan. Bagi dia dengar, sentuh satu-satu cukup. Bukan bermaksud oh kena bawa pen nak pergi ikut kelas begitu begini. Tapi nak menambah kemahiran kita di dalam ilmul Quran. Kerana Allah Nabi jamin khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran ataupun mengajar Al-Quran. Ustaz-ustaz, ustazah yang mengajar Quran, bab orang tak bayar yuran, tu perkara biasa. Jangan sedihlah.
Orang ni bayar tuition dia bayar. Anaknya pi tuition sebulan 300 pun dia bayar. Belajar Quran ni RM30 pun mahalnya tu manusia. Isteri saya uruskan pengajian Al-Quran yang 130 orang tu. Kami ambil yuran RM20 ya sebulan. RM20 saja sebulan. Sebulan, bukan 2 hari, sebulan RM20 saja. Tu pun ada mak bapak hantar WhatsApp kat dia. Ustazah, anak saya bulan ni dia 2 minggu tak main. Jadi saya bayar 2 minggu jelah potong RM10. Saya rasa macam nak sepak bapak dia tu. Apa perangai tak senonoh. Ya sungguh. Halah. Sungguh kalau nak kira lah kami yang buka sekolah tahfiz ni. Saya punya tahfiz di Bukit Beruntung, siapa yang mampu bayar sebulan 300. 300 ya. Tahfiz lah mana ada 300 kan. Tapi tak apalah. Ikut makan depa 600. Hak 300 lagi saya bayar. Jadi depa cuma 300 itu siapa yang mampu. Siapa yang kurang mampu, saya kata bayar apa yang mampu saja. Ustaz, boleh dia RM50. Hang diam, hang bank in sudah. Habis cerita. Tapi gudang garam tiap-tiap hari beli. Gudang garam tiap-tiap hari beli. Kalau kira-kira-kira, air banyak juga tu. Kan? Okey. Jadi bayar yang mampu saja. Ustaz, saya tak mampu, mai dulu, tak payah bayar apa-apa. Ada mak pak ni, bapak lah nombor satu, mak ni dia kurang tipu sikit, bapak ni penipu besar. Kan? Dia mai-mai tu dia kata, ustaz, ustaz, kami masuk dulu. Minggu depan saya mai nak pergi luar negara ni. Ada urusan-urusan-urusan ni. Dengar sembang pun kita tahu dah, kaki sembang ni. Tapi kita biasalah, tak apa, mai hantar tu rezeki. Maka dia pun habis ngayak tu janji. Dia kata seminggu. Anak dia berhenti 2 tahun baru dia mai. Lepas 2 tahun sekepiang tak bayar. Lepas 2 tahun anak dia makan macam orang lain. Kita duk hantar WhatsApp, tuan bulan belum bayar. Tuan, betul tu je. Nak tahu orang yang tak bayar yuran ni, dia ambil anak dia duduk jauh. Begitu kalau bukit, bawah bukit, dia duduk bawah bukit. Dia tak main. Sampai habis, dia tak main. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sebahagian anak mereka, kami angkat jadi ustaz kami lah. Anak mereka ni dapat kejayaan. Kita buat je, kita buat. So, jangan pernah rasa, apa nama ya, rasa kecewa dengan manusia. Sebab manusia memang mengecewakan kita. Kadang-kadang bini kita tak boleh dengar cakap. Ya, sungguh. Sekali cakap tak dengar, dua kali cakap, tiga. Sampai kadang-kadang daripada start nikah sampai dekat nak mati lah, tak dengar-dengar ni. Padahal dia tu makan start daripada nikah, kita yang cari, tu pun tak dengar cakap agak. Contoh, bukan orang sini, ni orang jauh. Ya. Isteri, contoh, ada isteri ni fail SRP. Ambil sekali lagi fail, ambil sekali lagi fail. Tak boleh naik tiga tempat. Kan zaman kita macam tu dulu. Tak boleh naik tiga tempat. Naik, orang nampak-nampak dia tak sekolah. Ya, kita masuk selalu. Umur 16 nikah. Kan, umur 16 nikah. Dia kerja tak? Dia tak kerja. Dia tak pergi kerja CIMB. Dia tak pergi kerja kilang. Dia tak pergi kerja. Makan tak dia? Makan. Sebab bila kita masuk minang dia tu, makan sampai bila? Sampai bila-bila lah. Sampai mati dia makan. Padahal dia tak kerja pun. Tu pun dia melawan. Kadang dia makan lebih daripada kita. Kita makan pakai pinggan. Dia makan pakai talam. Betul. Kita beli selipar, kalau hilang di masjid baru beli. Dia tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenaha, pari, macam-macam beli. Tapi itulah nikmat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menjadikan diri kita itu sebaik-baik manusia. Alhamdulillah, kita dapat share dekat Facebook saya ada 300 orang.
Ya, kuliah subuh. Mereka tak tahu kat sini ada 350 orang. Sajalah nak beritahu mereka ni. Ada 302 orang ni. Okey. Baik. Kemudian, yang last kali nak sebut. Last kali. Sebab kita ada kuliah duha pukul berapa, Ustaz? 9 ni. 9. Padang Temusu. Kuliah duha. Okey. Yang last kali nak peringatkan kita apa? Kalau nak jadi orang yang paling baik. Hadis ini. An Abdillah ibni Bushr radhiyallahu an, Nabi menyebut bahawa, wahai Rasulullah, sahabat tanya, wahai Rasulullah, min khairun nas, siapa di antara kami ni, di antara manusia paling baik sekali? Siapa di antara manusia yang paling baik sekali? Maka Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa-siapa yang dipanjangkan umur dia, bertambah kebaikan amalnya. Ini manusia paling baik. Kan ya? Jadi kita ni, alhamdulillah, masa umur 25 mana main masjid? Lah ni 75, alhamdulillah. Kan? Lagi satu, kita yang tua-tua ni, janganlah seronok pi duduk di saf-saf belakang tu. Main solat, duduk saf pertama ni. Tawaran besar. Nabi kata saf pertama ni, kalau hampa tahu besarnya nikmat, hampa akan main duduk walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Hari Jumaat, baca, pernah baca hadis, hari Jumaat, orang duduk saf pertama, pahala dia seumpama bersedekah seekor unta. 15-20 ribu unta merah. Siapa mai duduk saf kedua hari Jumaat, pahala dia seumpama bersedekah seekor lembu. 6-7 ribu. Nampak tak mula kurang? Itu Nabi janji tu. Siapa mai lambat sikit duduk di saf yang ketiga, seumpama bersedekah seekor kambing. RM1,800 siap golek dengan kuah dengan cicah sekali. Makin miskin tu makin miskin. Kan, siapa mai duduk di saf yang keempat, seumpama bersedekah seekor ayam. RM24, 8 kupang, 2.5 kilo seekor. Itu bukan B40 lah tu. Tu B80. Teruk lah sangat tu. Kan? Dan siapa yang mai dan duduk di saf yang kelima, dia seumpama bersedekah sebutir telur ayam. RM1.8 goreng telur mata. Daripada harga RM20,000, kita tak mau. RM7,000, tak mau. RM1,000, tak mau. RM25, tak mau. Last kali, RM2 pun tak mau. Dan barang siapa yang datang ketika khutbah sedang dimulakan, telur pun tak ada. Kita kata, tak apa, tak ada telur pun. Tu manusia, mengarutnya manusia. Ini bukan orang biasa yang tawar. Allah yang menawarkan. Patutnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga ni diisi oleh jemaah-jemaah yang macam kita ni. Yang ada tanda-tanda mati dah. Cek-cek darah tinggi, 180. Kan? Apa nama ni? Kencing manis, 27. Kadang-kadang sampai tak dan nak kira lah. Berjalan sat saja, ha ha spray asma tu pun tak mau juga buat benda baik. Mengarut, memang mengarut. Tak maaf, saya pergi ziarah seorang sahabat. Saya tak kenal sangat lah, tapi ada sahabat tegur lama dulu. Saya pergi ziarah, dia ni sakit dah, orang putih panggil bedridden, ada atas tidur lah, tak boleh buat apa dah. Kemudian makan orang suap apa lebih kurang, minum dia pakai tebuk di sini. Macam tu saja. Tu pun. Ni, handphone besar tu ada tepi ni. Kita masuk tu, dia ingat kot dia pegang biji tasbih ke apa ke. Ni, radio besar duduk sini, handphone dia nalau punya besar. Kan, duduk ada kat sini. Ku tanam selasih. Tengah sakit tu, ku tanam selasih. Hang lupa ke esok lusa hang kena tanam? Dak, kita sama dengan kita lah.
nak bagi tahu, ya Allah, kan? Maka Nabi kata orang yang paling baik di antara kalian ni, nak bagi tahu kepada kita ni, yang tua lagi bangka ni, apa dia? Nabi kata man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa-siapa yang ditambah umur dia menjadi panjang, maka bertambahlah amalnya itu kebaikan. Maksudnya balik pada awal tadi, hari ni kena lebih baik daripada semalam. Dah cukup. Nah, kita orang tua-tua ni yang diberi ruang panjang umur ni kan, tambahlah sikit. Solat subuh tadi dapat solat sunat kan, solat sunat. Solat sunat tu pahala dia berapa banyak? Nabi kata besar. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tuan-tuan, solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu sebelum dan selepas itu, siapa yang buat? Nabi kata banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah Taala. Dua rakaat solat subuh sunat subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak. Lima jenis. Allah bina sebuah rumah dalam syurga Allah Taala. Tapi kita sombong. Tak apa, rumah kita di Perai ada. Rumah kita di Pematang Buloh dah ada. Ada tiga biji. Satu duduk, dua buat homestay. Ui, sombong ke main? Sombong. Ni Allah duk panggil kita. Hayya ala salah. Lalu ni, bukan tak nampak masjid. Break tak makan terus. Lalu ni, daripada masjid lama tukar masjid baru. Semalam Perai tu rupanya masjid yang ketiga. Masjid pertama satu runtuh. Naik pula masjid kedua runtuh. Nah ni masjid yang ketiga. Masjid Jamek Perai tu rupanya. Kan ya? Tu pun Allahu Rabbi, lalu break tak makan. Penutuplah penutup. Nah. Allah bagi tahu manusia ni ada telinga. Kalau tuan-tuan dengar dalam Al-Quran kan. Allah bagi tahu ayat-ayat awal daripada Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Allah tutup pintu hati mereka. Ni hati kita yang Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai. Tu hati kita ni. Bila hati mati, Allah tutup pandangan mata kita. Allah tutup pendengaran telinga kita. Dan yang menanti azab yang sangat-sangat pedih. Dengar dah azan, dengar. Bukan tak dengar. Hayya ala salat. Hayya ala falat. Dengar. Tapi yang dengar pakai telinga zahir. Telinga hati udahlah mepekak lagi tuli. Tak dengar ke? Lalu sebelah masjid nampak masjid? Masjid nampak dengan mata zahir. Mata hati udahlah membuta. Sebab tu dalam ayat lain Allah kata, ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Kita ni. Allah kata, kalau hampa tak jaga hati, tak jaga mata, tak jaga telinga, maka kita semua macam binatang ternakan. Balhum adal, malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Allahu Akbar. Jadi, kesimpulan kita pada pagi yang berbahagia ini, ada pertambahan lagi ni, 317 orang. Jadi, perkara pertama, jom belajar menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Kan? Saya, kalau tidak ada pemandu, pemandu berhenti disebabkan dia dapat tawaran pegawai TUDM. Okay, alhamdulillah lah, bagus lah. Jadi, isteri saya bawa kereta, dia jadi pemudah cara. Kan? Ada orang kata, ustaz, pasal apa? Biar bini bawa kereta. Dia muda, baru 31, saya dah 54. Mana boleh? Sayalah kena duduk rehat.
saja nak bagi tahu kita ada bini muda. Bukan dia seorang saja bini saya. Bini yang isteri dulu meninggal kanser 2021 bulan 3. Saya pun tak tunggu lama, 2021 bulan 5 calo-calo. Betul. Siapa bini mati, jangan duduk saja-saja menikah. Betul. Ni yang duduk udah macam kasung kok, cari itu di belakang, ramai lagi hantar WhatsApp tengok. Yang mana free? Tunggu, saya tak tunggu. Tu pun PKP. Bulan apa? Bulan berapa? Bulan 3, bulan 5, proses. Tu pun sebab PKP masa tu. Kalau tidak 2 minggu ya. Kenapa? Lah, Saidina Ali menikah selepas 7 hari kewafatan Fatimah. Imam Ahmad Hanbal menikah selepas 2 hari kematian isteri dia. Jadi, siapa-siapa yang ada sini, kalau bini mati, jangan tangguh. Kita bukan ada idah 4 bulan 10 hari. Menikah. Sebab apa? Menikah ni pahala besar. Cuba tengok macam saya lah. Pahala besar. Dia dapat pahala bawa kereta. Memudahkan ceramah saya, lagi banyak pahala dia dapat. Saya lagi dapat pahala besar. Dapat bagi macam-macam orang muda, keperluan mereka banyak, kita bagi dekat dia. Harta bukan suruh simpan, harta suruh kirim dalam syurga. Kan ya? Jadi siapa-siapa yang tak ada calon, bagi tahu saya tolong cari. Itu kan. Sama dengan orang perempuan. Kalau laki mati, hantar WhatsApp dengan Tok Imam. Tanya Tok Imam, ada calon kat sini? Bukan tanya Tok Imam ni. Tok Imam mau ke tak? Bukan tanya Tok Imam. Bagi tahu Tok Imam, Tok Imam tolong cari Tok Imam. Hak mana-mana lah itu, patut-patut lah. Ada orang tanya, pasal apa ustaz menikah cepat sangat? Ni cerita betul ni. Cerita betul di Ampang. Ada makcik ni, lepas-lepas ceramah ni, makcik je main ni. Dia geram kot. Ustaz, dengar kata dah menikah. Aha, betul. Kubur ni tanah merah lagi ustaz. Ay. Saya kata, tak lah, kubur tempat kami tanah hitam. Saya suka gurau. Saya benda-benda mengarut-mengarut nak layan pelik-pelik. Dia kata, ustaz, dengar kata menikah dengan budak umur 28. Budak, dia kata gitu. Ya, masa saya menikah dengan isteri saya, umur dia 28 tahun. Dengar kata menikah dengan budak umur 28 tahun, pasal apa? Nikahlah dengan umur macam ustaz 51 masa tu. Saya kata, lah, pasal apa? Kan, ya? Dah, makcik ni 13 tahun dah pakcik mati, tak nikah sampai lah. Saya kata, makcik tak laku. Tu ya. Senyap balik nyong-nyong-nyong gitu ada. Bukan apa dia nak main minta maaf. Sebab apa? Mereka buat grup WhatsApp. Grup tu, mereka buat grup tu semata-mata nak bercakap pasal Ustaz Amran nikah baru. Saya kata, makcik, makcik, bila makcik bercakap macam ni, nanti berdosa. Mereka bincang. Jemaah tu bukan orang biasa, kaki masjid macam ni kat ni. Ni pun kalau percaya kat ni. Betul. Ya. Mereka duduk semak, kaki masjid. Kalau tak main masjid, tak apa. Ustaz, mereka pun mereka kutuk. Apa ni ustaz? Cakap tak sopa bikin lah, itulah, inilah. Saya kata, makcik, jangan cerita. Kalau saya tak tahu, jangan buka aib. Allah larang, Nabi larang, Nabi larang. Jangan cerita keaiban kita pada orang lain. Kalau orang tu tak tahu. Jadi simpan saja. Ya, itu sajalah cerita nak pergi seronok saja. Okey, cuma nak bagi tahu begitu. Kita jadi manusia paling manfaat. Kemudian kita jadi ketua keluarga dan ahli keluarga yang memberi manfaat dan baik kepada ahli keluarga kita. Kemudian kita jadi ahlul Quran. Belajar menjadi ahlul Quran, tak boleh mengajak kita belajar. Yang seterusnya kita jadi manusia yang selagi ada umur maka tambah lagi kebaikan kita. Wallahu a'lam. Satu dua soalan kalau ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah. Kalau dia ada kelompok banyak ustaz. Okey, baik. Dia macam ni. Nombor satu, ada pandangan yang berbeza lah. Ada pandangan kata dia begini nah. Qada ni ada ke tidak? Ada dan tak ada. Apa maksud ada dan tak ada? Qada ni ada bila kita terlupa dan tertidur saja.
Itu qadha lah. Pada hakikatnya perbincangan gitu. Tidur, 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 zuhur. Jaga-jaga maghrib. Asar terlepas. Maka solat maghrib, lepas tu qadha. Hak tu ada. Tapi kita ni, yang duk jadilah ni, bukan terlupa, bukan tertidur. Memang saja tak buat. Daripada umur 15, naik sampai umur 60, baru nak start tukar. Baru start buat. Macam mana tu kan? Maka di sana, yang pertama ada ulama' kata, kalaupun yang terlena pun kena ganti, maka yang saja tinggal lagilah kena ganti. Satu. Ulama' kedua kata, dak, dia kena bertaubat yang paling besar. Sebab dia tu meninggalkan solat, solat tu dosa besar. Maka perkara pertama bukan poin qadha tu. Perkara kedua, perkara pertama adalah minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan segala macam yang dia buat, dia lalai tu. Kemudian tambahlah qadha mana yang mampu. Bayangkan dia ni balik umur 60 tadi tu. Umur 60 kan. Kita ni akil baligh terakhir 15. Start solat umur 60. 60 tolak 15. 45. 45 tahun tinggal sembahyang. Kali dengan 5. Kali dengan 365 hari. Kali dengan 45 tahun. Tu dia nala reka. Agak-agak dan ke dengan umur kita tu nak qadha. Memang tak ada harapan. Tapi harapan yang ada adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa maksud bertaubat? Pertama, berhenti daripada mengulangi perangai lama. Kalau dulu hang geng tinggal solat, lah ni tak solat awal waktu. Itu pertama. Kedua, minta ampun atas salah-salah yang lama itu. InsyaAllah, Allah itu innallaha ghafur rahim. Yang ketiga, jangan berazam untuk tidak mengulangi perangai lama tu. Dan yang keempat, berazam untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Kenapa? Sebab ada orang dia kata, ustaz, saya ni umur 75, kalau nak qadha dah, memang saya tak ada harapan. Maksudnya saya tak ada harapan masuk syurga. Saya kata, dah. Yang paling besar adalah bertaubat dan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Yang tu saja. Okey. Bolehkah buat solat sunat? Baik, sebahagian pandangan dia begini. Pandangan kata tidak sah amalan sunat selagi dia tidak qadha fardu yang dia tinggal. Maksud tinggal di situ terlena dan juga terlupa. Itu, kita terlena-terlena, lepas tu tiba-tiba nak buat solat sunat. Taklah sebab hak fardu kita tinggal. Itu terlena dan terlupa. Bukan benda yang selama ni kita tinggal dengan tak rasa apa-apa. Tu, tinggal dengan tidak sengaja, dengan tinggal yang sengaja. Di sini ada khilaf pandangan. Okay? Sebagian ulama kata tak perlu qadha, yang dia perlu adalah bertaubat dan mengubah diri ke arah lebih baik. Sebagian ulama kata tak perlu dia qadha, tetapi dia berusaha qadha jika dia mampu, tapi dimulai dengan taubat dan mengubah diri. Sebahagian ulama mengatakan wajib qadha. Kalau tak qadha juga, maka sia-sialah amalan sunat dia. Maka saya mengambil pandangan yang tengah-tengah, yang nombor dua tadi. Kita bertaubat, minta ampun pada Allah, mengubah diri, usaha qadha yang mana mampu, sambung yang sunat macam biasa. Ya, ni sebab ada soalan bila dah tanya dia tu, ada soalan juga. Soalan dia, ustaz, saya ustaz bulan Ramadan sembahyang tarawih 23 rakaat tu saya mai tiap-tiap malam. Tapi tiap-tiap malam tu saya tak solat tarawih. Saya ikut imam tapi niat qadha subuh. Kan, saya kata, wih, boleh tahan yang tinggal subuh banyak juga. Dia, satu malam 20 kali. 20 rakaat kan, contohnya ada 10 kali. No, 29 malam. Hang tinggal daripada zaman bila? Zaman Jepun attack Malaya. Jadi saya selalu mengajak kepada kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baiki diri kita. Allah Maha Pengampun. Orang kafir dalam hidup dia, dia masuk Islam ketika umur 70. Dia tak solat daripada awal hidup dia.
tak solat langsung. Kan? Tapi Allah ampun ke tidak? Ampun. Nah, itu. Okey. Wallahu a'lam. Baik, soalan terakhir kalau ada. Muslimat, muslimat. Nampak muslimat macam gelak-gelak, faham? Nah. Okey, tak ada nah. Okey, kalau tak ada insya-Allah, moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Cuma pada setiap kali ceramah saya, selepas ceramah, saya akan war-warkan kutipan derma bagi sekolah tahfiz saya lah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau siapa-siapa nak bagi derma, saya alu-alukan sangat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sekolah tahfiz saya itu dibuka 10 tahun lepas. 60% daripada perbelanjaannya adalah datang daripada pendapatan saya sendiri. Dalam akaun saya tak ada duit, isteri saya jadi saksi. Tapi dalam akaun sekolah ada duit untuk anak-anak. Jadi semua apa yang saya dapat, masjid bagi, jabatan bagi, TV bagi, mana bagi ni, semua saya masuk di dalam akaun sekolah tahfiz. 40% adalah hasil sumbangan orang ramai. Ya, hasil sumbangan orang ramai. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk sekali dalam melakukan kebaikan, saya alu-alukan, cuma saya tak bawa tabung terpulang kepada pihak masjid menguruskannya lah. Dan muslimat, muslimat boleh terus dengan isteri saya lah insyaAllah. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu, ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu, ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengubah diri ke arah kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni mereka yang bersedekah, ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau himpun kami dalam taman syurga ini, ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.